Oke guys, balik lagi sama Mel di channelnya Auto FM TV. Nah, kali ini kita punya mobil keluarga ya. Untuk tipenya ini dia ada di Foxy ya, Toyota Foxy tahun 2019 ya. Ini dia yang ada sunroof dan moonroofnya juga ya. Untuk dari warnanya di putih, dan buat teman-teman yang kalau misalnya pengen lihat untuk dari review kali ini, silahkan stay tune dulu dan jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga untuk dukung dari channelnya Auto FM TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channel Auto FM TV. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk dukung terus channelnya kita, ada di Instagramnya AutoFam, yaitu AutoFam_Marketing, AutoFam_Cibubur, dan juga di IG-nya Meldi, Melisa_AutoFam. Dan jangan lupa juga untuk tonton dari TikTok-nya AutoFam TV yang ada di AutoFam TV. Oke, sekarang kita mau langsung review aja untuk di mobil Fox ini. Yuk langsung. Oke guys, nah kali ini untuk Toyota Foxy yang kita dapetin ini ada warnanya di putih ya. Untuk dari tampilan depannya kita akan bahas dulu. Lampunya dia sudah LED dari lampu utamanya ya. Jadi dia dibagi menjadi dua lampu seperti ini. Lalu untuk fog lampnya dia bukan yang warna hitam ini, tapi ini dia tuh penambah kesan ya untuk dari si bumpernya. Jadi nggak satu warna aja, di warna putih ya teman-teman. Jadi dia ada tambahan warna hitam supaya biar lebih jelas gitu ya, dan juga biar lebih apa ya, bisa dibilang lebih menekankan dari tampilan di bumper depannya gitu ya. Fog lampnya dia posisinya ada yang di bagian kecil ini ya. Dan fog lampnya ini dia juga sudah warnanya di LED, lalu dia punya satu dan dua titik sensor di bagian depannya ya. Untuk di bagian tampilan depannya memang Foxy itu dia bentuknya memang lebih kotak ya, jadi tampilan depannya aja tuh seperti ini untuk di bagian kap mesinnya. Plus di atasnya kap mesin dia juga ada bentuk simetris lagi ya, kotak ya tuh. Jadi lebih menekankan lagi di bagian bentuk dari tampilan si Foxy ini. Dan gak lupa juga dia ada logo Toyotanya di bagian tengah sini. Untuk kameranya dia tidak ada di bagian depan, jadi hanya rear kamera di bagian belakang aja. Untuk CC-nya dia ada di 2000cc dengan sudah turbo ya, dan juga transmisinya dia ada di automatic. Oke, kita langsung lanjut ke bagian bodi sampingnya. Untuk di bagian bodi sampingnya, nah ini teman-teman bisa langsung lihat ya, kalau dibilang panjang banget nggak sih sama mobil Velfire atau Alphard gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat lebih panjang sedikit Alphard atau si Velfire. Jadi ini kalau memang teman-teman punya Foxy, dibilang panjang sekali nggak juga, jadi standarnya ya. Terus juga untuk di bagian ground clearance-nya sudah pasti dia memang lebih pendek ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk dari ground clearance-nya memang harus super hati-hati dan juga lebih careful gitu ya dibawa dari Foxy ini. Kalau misalnya teman-teman ada ketemu sama polisi tidur ataupun dari genangan air, lebih menghindari gitu ya, karena mobil ini kan memang pendek gitu dari tipikal mobil MPV ya. Kita lanjut untuk di bagian bannya. Di sini bannya dia menggunakan mereknya Bridgestone Turanza. Ukurannya ini ada di 265/60, ringnya di 16, dengan velgnya ini dia sudah 2-tone ya. Jadi bisa dilihat untuk di bagian velgnya. Dan untuk bannya ini dia ada di tahun 2022, jadi masih baru banget bannya, terus masih bagus. Untuk di bagian tampilan atasnya, nah Foxy ini dia tidak punya talang air, tapi dia punya pembagian list-listnya ini warna hitam ini ya teman-teman di bagian window-nya. Plus untuk spionnya ini dia sudah auto retract, jadi posisinya ini masih ke unlock ya. Oke, coba kalau kita lock ya, otomatis langsung terlipat. Begitupun kalau misal kita unlock ya. Nah, jadi sudah auto retract untuk membuka dan melipatnya. Oke, untuk di bagian sliding door di kanan dan kiri ya teman-teman, ini bisa digunakan dengan sebenarnya ada 4 cara ya. Nah, ini Mel dekat saja dia langsung otomatis
terlipat gitu ya untuk dari spionnya. Jadi ini dia juga terkunci. Kalau misalnya kita ada kunci yang terdekat, sensornya pun akan secara otomatis terbuka. Kita akan coba, sliding door itu bisa dibuka dengan tarik tuas yang warna handle pintu yang silver, atau bisa ditekan, atau bisa menggunakan kunci ya, tinggal kita pencet kanan dan kiri saja, atau di bagian interiornya. Jadi kurang lebih ada 4 ya cara membuka sliding door-nya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian interiornya. Sekarang kita akan bahas untuk di bagian lampu belakang, bagasi belakang, dan juga kita akan lihat kelengkapan apa saja yang ada di bagasi mobil Fox ini. Kita langsung review. Oke guys, nah sekarang kita udah di bagian belakangnya, langsung aja kita mau bahas. Nah, untuk mobil Toyota Fox ini tuh di bagian belakangnya keren banget ya menurut Mel. Karena bisa dilihat di bagian stop lampnya aja nggak lebay, terus juga nggak yang simple banget, tapi pas gitu ya untuk posisinya, dan untuk dari bentukannya juga bagus ya. Untuk di bagian stop lampnya, dia sudah stop lamp LED, lalu dia punya emblem Foxy di bagian belakang, ada logo Toyota, dan juga ada kamera mundur di bagian bawahnya. Untuk di sensor belakang, dia ada 4 titik sensor ya, jadi di bagian bawahnya tidak ada tambahan-tambahan lampu lagi, polos seperti ini, kalau injak rem lampunya yang di bagian bawah kanan kiri ini gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen tambah lagi ya untuk power back door-nya. Nah, kebetulan Fox ini dia belum power back door ya, teman-teman. Bisa kalian tambahin aja untuk opsional, karena ini dia bukanya masih yang manual gitu. Oke, nah ini untuk posisinya kalau bagasinya terbuka ya, ban serepnya dia ada di bagian bawah. Kita akan coba lihat. Ban serepnya ada di bagian sebelah kiri. Lalu juga ini di bagian belakang ada emergency kit. Nih ya, emergency kitnya. Terus di belakang sini dia juga ada tersedia buku-bukunya. Buku pedomannya dia ada. Lalu ada buku servisnya ya. Jadi buku-bukunya masih komplit. Lalu untuk kunci-kuncinya, sebentar ya, Mel unlock dulu. Oke. Nah, untuk kuncinya dari bagian bawah, di sebelah kiri ini ada sarung untuk ban serep ya. Ada sarung bannya. Oke, kita tutup kembali. Ketiganya dia juga sudah ada nih ya teman-teman, jadi dijaga jangan sampai hilang untuk headrest ketiganya. Kalau hilang harganya lumayan ya. Posisinya bagasinya space-nya sebanyak ini, jadi harus dilipat ya pastinya kursi ketiganya, supaya untuk teman-teman bisa mudah dan taruh banyak barang di bagian belakang. Untuk standarnya seperti ini ya. Oke, lalu kita sekarang akan bahas untuk di bagian interiornya. Kita akan lihat ada fitur-fitur apa aja yang ada di mobil Foxy 2019. Check it out. Oke guys, langsung aja sekarang kita akan review untuk di bagian interiornya. Nah, first impression kalau bawa Foxy, sebenarnya kita lebih menikmati sih ya untuk di bagian mobil keluarga ini, terutama kalau dibilang steeringnya enak, enak juga gitu ya. Cuma memang lebih terkesannya duduk di belakang sih sebenarnya ya. Tapi gak usah khawatir teman-teman, Foxy ini juga tidak sebesar yang kita kira seperti mobil Alphard atau Velfire gitu ya. Karena untuk dari setirnya sendiri ini tuh nyaman juga, kita bawa dari sendiri seperti ini. Terus juga dia ada pengaturan kursinya, nah ini bisa kita adjust, namun masih manual ya teman-teman tuh. Belum electrical untuk maju mundurnya, terus kalau misalnya teman-teman mau lebih tinggi, mau lebih rendah gitu ya, ini juga bisa. Untuk mobil Foxy 2019 ini dia sudah dilengkapi dengan start stop engine seperti ini. Jadi ini posisinya tidak perlu kunci colok lagi ya.
Dia juga ada pengaturan untuk di kontrol setirnya. Nah, untuk kontrol setirnya ini dia ada di volume up, bisa geser kanan kiri, terus juga bisa back ya, teman-teman. Untuk dari teleskopiknya. Nah, teleskopiknya ini bisa kita adjust juga. Kalau teman-teman merasa kurang pendek, bisa kita tinggal langsung adjust dan kunci kembali. Jangan lupa. Setelah itu, kita akan lihat dulu untuk di bagian door trimnya. Ini dia ada warna di hitam dan juga ada perpaduan di kulit warnanya coklat ya. Semua pintu atau semua jendela window-nya ini dia sudah all auto ya, teman-teman. Lalu dia ada pengaturan untuk dari spionnya yang tadi kita sudah coba, di mana dia sudah auto retract ya bagian melipat dan menutupnya. Oke, untuk Foxy pastinya ada pengaturan dari pintu sliding door-nya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ya pintu sliding door-nya. Geser kanan kirinya tinggal langsung dipencet, ada security-nya, ada sensor mobilnya ya, bisa kita on off. Dan di tombol tengah ini ada tulisannya on off power door off. Nah, ini bukan power back door belakang tapi sliding door kanan kiri ya. Jadi kalau misalnya kita matikan sliding door di sini, kita bukanya manual gitu. Jadi bukan bagasinya. Ingat ya teman-teman, bukan di bagian bagasinya. Oke, untuk speedometernya ini dia sudah dengan speedometer yang new model. Kilometernya ini ada di 96.000 ya, Foxy yang lagi kita dapat ini. Lalu untuk dashboardnya ini masih plastik ya, tuh, jadi teman-teman bisa masih terdengar. Dashboard yang paling ujung dibagi menjadi dua, untuk tempat-tempat taruh barangnya bahkan menjadi tiga ya, tiga bagian. Bagian atas, bagian tengah yang terbuka ini, dan di bagian dashboard paling bawah. Tuh ya, jadi dia ada tiga bagian. Oke, lalu untuk head unitnya memang tergolong kecil ya ukurannya, hampir satu jengkal mel ya, dan sudah disupport dengan touchscreen. Nah, suaranya juga sangat enak. Ini masih menggunakan radio. Dia juga sudah disupport dengan Bluetooth ya teman-teman, USB. Terus juga ini Miracast bisa. Oke, lalu untuk teman-teman kalau misalnya pengen menggunakan navigasinya, di sini navigasi dari mobil Foxy belum support ya, belum ada nih navigasinya ya teman-teman. Bisanya menggunakan disk, Miracast, Bluetooth gitu ya, USB. Oke. Kalau teman-teman pengen menggunakan yang ada navigasi, bisa ditambah ya teman-teman. Mungkin isi memory card atau dan lain sebagainya ya. Untuk AC-nya ini sangat masih dingin banget ya guys. Ini posisinya hanya di 2 bar saja, masih dingin banget. Lalu ini ada pengaturan lampu hazard di bagian tengah. AC-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 4 AC di bagian depan. Ada box kecil juga, ya contohnya seperti ini, kita taruh kunci. Transmisinya dia otomatik, dan ini ada pengaturan AC-nya untuk temperaturnya. Lalu juga untuk rear AC, ya on off-nya, mau ke hadap wajah atau kaki juga bisa. Untuk mobil dari Foxy ini, dia juga sudah ada pengaturan dari jamnya, hour minute-nya. Ada pengaturan eco mode-nya atau normal, nah ini dia sudah ada juga. Oke, di bagian atas mel ini dia ada sun visor yang sudah dilengkapi dengan lampu, dan lampunya ini masih yang halogen. Jadi warna lampunya masih yang kuning. Lampu baca tengahnya juga sama, masih warnanya kuning. Ada tempat untuk taruh kacamatanya di bagian atas sini. Oke, untuk di bagian depan, nah ini dia tidak bisa dibuka. Biasanya kita sebut dengan moonroof ya, sunroof dan moonroof. Sunroof bisa dibuka, moonroof tidak bisa dibuka. Hanya bisa didorong begini ya. Jadi sedikit aja ada celahnya untuk si kaca moonroof ini terbuka. Kalau sudah tidak terpakai, dorong kembali dan tutup kerennya kembali seperti ini. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita sudah selesai di bagian interior yang di bagian depan. Sekarang kita akan bahas untuk di bagian interior kursi penumpang belakang. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian kursi penumpangnya. Nah, untuk kursi penumpangnya ini dia sudah pilot seat ya, jadi sudah masing-masing kursi. Lalu juga untuk di bagian kursinya ini dia sudah punya armrestnya masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak bergabung dengan samping kiri kanannya, lebih eksklusif terkesannya seperti ini ya. Dan juga untuk cup holdernya dia posisinya ada di bagian
kursi yang ada di sebelah kanan Mel. Nah, jadi ini kita bisa taruh dua buah cup holder plus handphone kita ataupun barang-barang kita. Dan untuk melipatnya kembali tinggal didorong saja ya. Oke, di bagian depan Mel, nah ini kita akan bahas untuk legroom-nya. Nah, legroom-nya ini sebenarnya bisa di-adjust ya teman-teman. Kalau kursi belakangnya kita lipat, ini kita bisa adjust, contohnya seperti ini. Nah, bisa kita mau lebih maju bisa, atau mau lebih mundur sampai mentok juga bisa ya. Pastikan sudah bunyi tek, jadi dia sudah terkunci, jadi nggak goyang kanan-kiri lagi. Lalu juga kalau kursinya mau lebih mundur, nah lebih bersantai bisa banget tuh ya, jadi sambil menikmati gitu. Kalau mau lebih tegak bisa di-adjust kembali ya. Oke, senyaman teman-temannya aja. Lalu untuk di bagian interior Foxy, memang cup holdernya lagi disediakan hanya di bagian posisi yang ada di sebelah kiri ini ya. Jadi kita bisa dorong ke atas, terus kita bisa taruh barang-barang atau makanan ataupun cup minuman kita pun bisa ya. Jadi memang disediakan hanya di kursi penumpang yang ada di depan kita. Posisi kita di kiri ya. Kalau di sebelah kanan hanya ada gantungan saja buat kita gantung barang, sesuatu, plastik atau tas dan yang lain-lain ya. Untuk di bagian door trimnya, nah ini teman-teman bisa lihat door trimnya ini dia ada warnanya di hitam full plus ada sedikit warna coklat untuk di bagian door trimnya. Nah yang warna coklat ini dia tuh bahannya kulit ya guys, dijahitnya juga dengan rapi. Lalu dia ada kraynya, masing-masing kray. Kalau teman-teman memang senang pakai kray bisa dinaikkan seperti ini, tapi kalau kurang terpakai bisa diturunkan saja kraynya. Itu fungsinya supaya teman-teman kalau memang nggak pengen kena matahari banget, cahayanya panas gitu ya, bisa digunakan kraynya. Nah ini yang kita akan coba di bagian sunroofnya. Oke, kita akan coba. Satu kali klik aja otomatis tuh ya, langsung melipat dan membuka. Oke, yang senang foto-foto nih, ada kelihatan-kelihatan bagian atas atap atau langit-langit. Nah, ini boleh banget ya. Kita close kembali. Di bagian atas Mel, di sini juga ada pengaturan untuk AC-nya, ke bagian wajah atau ke bagian kaki. Untuk temperaturnya atau untuk autonya juga bisa diatur. Memang untuk 2019 yang Foxy kita dapat ini, belum ada TV tengah. Jadi dia digantikan dengan, bisa dibilang double sunroof. Kalau bahasa ininya ya, teman-teman. Depannya memang tidak bisa terbuka secara menyeluruh, hanya di bagian tengahnya saja yang bisa terbuka ya. Oke. Untuk di bagian interiornya Foxy kita sudah selesai review ya teman-teman. Nah sekarang Mel akan kasih informasi untuk harganya. Nah untuk harga Foxy ini kita buka di 400 jutaan rupiah. Untuk harga pastinya teman-teman bisa langsung cek aja ke websitenya Otofam yang ada di www.otofam.net. Atau bisa juga langsung kontak aja nih ke nomor email di 081389 4x077. Untuk secara cash dan kredit kita bisa semua teman-teman, karena kita juga ada bekerja sama dengan beberapa leasing ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen datang ke showroomnya Otofam, pengen lihat nih kondisi Foxy yang lagi mereview, bisa banget posisinya sekarang Mel ada di Mangga 2 Square. Nanti teman-teman bisa langsung buat appointment aja dengan salesnya, karena posisinya Otofam ada dua tempat, di Mangga 2 Square dan juga ada di Cibubur. Nanti teman-teman bisa langsung hubungin aja ke nomor Mel, janjian dulu untuk lihat unit tersebut ya. Oke, untuk dari kilometernya, nah kilometer si Foxy ini kali ini kita dapatnya di 90 ribuan ya, warnanya ada di putih. Kalau teman-teman punya pilihan lain pengen warna hitam, Otofam juga lagi ready stock, silakan aja langsung kepoin websitenya Otofam gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai review dari mobil Toyota Foxy 2019 kali ini. Nah jangan bosan-bosan dan jangan lupa dan jangan putus untuk mendukung dari channelnya Otofam TV ya, dengan cara klik tombol like, comment, share dan subscribe di channelnya Otofam. Oke, nanti kalau misalnya kalian pengen lihat mobil review-review selanjutnya, silakan stay tune terus. Oke, sampai jumpa lagi, bye-bye.